itu. Oke, di sini udah ada Epson R655 ya. Nah, di sini bukan gua mau repo printernya, tapi mau review cara untuk ngeprint kertas legal ya, yang gede, yang panjang ya. Tapi menggunakan fitur ADF, karena untuk fitur scan-nya tidak mampu sampai F4 ya, legal atau F4 ya. Sampai hanya A4 untuk fitur scan kaca ya. Oke, sekarang kita langsung saja mencoba scan lewat ADF, fitur ADF dengan kertas F4 atau legal. Oke, langsung aja ya. Oke, Gan. Ini kertas yang udah yang akan mau di scan ya dengan fitur ADF SKTK. Oke. Nah, ini kertas F4-nya sama panjang ya. Sama panjang. Oke. Kita masukkan ke sini ya, ke scan ADF-nya ya. Oke, sorry. Nah, oke, kita nyalakan dulu printernya. Oke, sebelumnya di sini ada box untuk naruh kertas ya. Nah, ini kertas ukuran A4. Oke, bisa dilihat ya. Oke, kita keluarkan kertasnya. Nah, sorry, agak gelap. Di sini ada kertas sampai A4 doang ya. Jadi ketika kita masukkan ukuran kertas legal, ini nggak muat ya. Tarik sininya dikit sampai pas masuk. Nah, di sini kan kelebihan ya, kan? Ya, kelebihan printer akan apa ya, tidak akan nerima ya, jadi kepotong gitu ya. Nah, ini caranya biasa. Nah, ini ada keterangan di sini, tekan untuk legal ya. Nah, ini tekan, dibuka. Nah, oke. Nah, apakah proses ini selesai? Tidak kan. Jadi perlu apa diatur lagi. Jadi saya pernah nyeken seperti ini kepotong juga. Jadi caranya gini ya. Oke, kita masukkan ya. Oke. Kita masukkan ya. Oke, sorry. Kita masukkan dulu. Cukup. Nah, ini dimajukan ya. Kan sampai bunyi klik. Sorry ya. Silas sekali. Sebentar. Ya, sorry. Sebentar ya. Oke. Pisaunya besar sekali. Oke, lihat ya. Jadi seperti ini dimasukkan klik. Nah, di sini akan tampil ukuran kertas ya. Oke, kita setting ukuran kertasnya. Legal ya. Kertas biasa ya. Oke. Nah, jika seperti ini ya belum mau ngeprint ya, coba kita tes ya. Oke, sorry, kita tes, kita masukkan yang mau di scan mandep ke atas ya. Ya, mandep ke atas. Nah, sampai bunyi klik. Oke, coba kita ya tes ya dengan masang paper seperti ini. Kita salin. Sorry. Salin.
Oke, sini ada pengaturan ya, tata letak. Tata letak dengan batas tepi, ukuran legal, ukuran sebenarnya. Nah, ini untuk dua sisi nih. Seperti ini tidak bisa ya, dua sisi ya. Oke. Oke, kita pilih kualitas dan gambar. Oke, sudah. Nah, setelah ini mulai salin ya. Mulai salin. Ya, mau yang berwarna atau yang black. Oke, kita yang tes berwarna ya. Klik. Oke. Nah, kertas habis atau kertas macet. Nah, berarti dengan cara seperti ini nggak bisa menaruh kertas seperti ini ya. Jadi kertasnya harus didorong. Dorong. Nah, sampai sedikit. Oke. Sampai mentok ya, mentok setara ukuran kertas, mentok yang A4 ya, jadi jangan ngikutin pembatas ini ya, jadi dimajun dikit. Oke, kita masukin lagi yang mau di scan lewat ADF. Oke, sudah masuk ya, sudah bunyi. Oke, kita cetak lagi ya. Oke, bisa ya. I can. Sorry. Oke. Oke. Ya, berhasil. Jadi seperti itu ya. Oke, sorry. Jadi seperti itu. Oke, sesuai ya. Jadi, oh tadi nggak muter karena masih ada buffer yang tadi ya. Kita lihat ya, cocok ya. Oh, legal. Jadi cara seperti itu. Jadi agak dimajuin sedikit, ya, majuin sedikit. Jadi seperti ini settingannya. Oke, nah jadi seperti ini nih settingannya. Oke, kita tarik ya, tes ya. Nah, ya, jadi seperti ini ya, dia agak maju sedikit. Lain cerita dengan ukuran A4. Kalau A4 gampang, tinggal masukkan aja bisa dia. Oke, gitu ya caranya ya. Jadi jangan sampai kemajuan nanti kepotong kertasnya, printannya. Nah, ini dimaju di ukuran sini ya. Nah, di sini ada strip nih. Maju sedikit ya. Nah. Nah, maju sedikit di antara strip yang setelah legal ya. Ini legal, strip maju sedikit. Jadi akan berhasil. Oke. Itu aja ya. Cara ngeprint legal di printer L655. Oke. Sebelumnya minta maaf kalau ada kekurangan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.